kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita semua meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana bila kita tidur malam hari tadi, hakikatnya kita telah pun dimatikan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini bila kita mampu untuk membuka mata kita kembali, menghembus nafas kita kembali, maknanya Allah masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita. Allah masih memberi bonus kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Maka marilah saya mengajak diri saya dan juga para jemaah sekalian, sama-sama kita manfaatkan sebaik yang mungkin. Kita gunakan peluang, kesempatan dan bonus yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita tidak tahu sampai bila. Tapi pastinya akan tiba saat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita semua akhirnya akan dikembalikan. Maka mas dalam keadaan kita masih ada peluang dan kesempatan ini, kita gunalah sebaik yang mungkin untuk memperbanyakkan amal ibadat kita, amal soleh kita, amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan beruntunglah orang yang akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan banyaknya amal soleh, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya lah mereka akan mendapat ganjaran dan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan yang kekal abadi nanti di yaumul akhir. Malang dan celakalah bagi mereka yang meninggalkan alam dunia yang fana ini dengan banyaknya dosa, maksiat dan melakukan perkara-perkara yang Allah larang dan Allah tegah, dan tidak sempat untuk memohon keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap dosa yang kita lakukan, balasannya ialah neraka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pastinya jugalah kita akan sengsara untuk selama-lamanya pada kehidupan yang kekal abadi tersebut. Tuan-tuan, hormati Tuan Imam, pimpinan dan kuasa takbir surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah, ahli-ahli akademik, khususnya tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah, para jemaah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimah yang paling sesuai untuk kita ungkapkan di pagi yang berbahagia ini melainkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memilih kita, memberi kelapangan dan kesihatan yang baik kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke surau pada pagi ini, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita dapat duduk di dalam majlis muzakarah ilmu ini. Mudah-mudahan di sana ada rahmat dan barakahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, insya-Allah pagi ini kita sambung lagi perbincangan kita, pembahasan kita berkaitan dengan fiqh non-muslim. Belum saya nak memulakan pagi ini, saya nak sebut lagi pada tuan-tuan akan kepentingan kita mempelajari dan memahami fiqh non-muslim ini. Sebab saya lihat tuan-tuan sekalian, kekeliruan dan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat hari ini, apatah lagi dalam isu yang akhir-akhir ini, antara sebabnya kerana kita gagal
memahami dengan cermat tentang persoalan yang hubung kait dengan non-Muslim, ataupun dalam erti kata fiqh non-Muslim. Kita belajar fiqh, kita tak nafikan, tetapi dalam bab persoalan fiqh non-Muslim ini jarang-jarang dibincangkan. Sebab itu saya melihat tuan-tuan sekalian, bila saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengalaman berada di negara minoriti orang Islam, dan saya lihat orang Islam boleh hidup dengan baik, dengan sempurna, bertoleransi walaupun mereka di kalangan minoriti, antaranya kerana mereka dapat memahami dengan baik tentang konsep fiqh non-Muslim ini dan juga fiqh Muslim minoriti. Tetapi bila saya lihat akhir-akhir ini dalam masyarakat kita, ia tidak dinafikan bahawa kita sejak sekian lama diajar tentang persoalan fiqh, bahkan sejak daripada kecil-kecil lagi, sejak daripada dahulu kala lagi, daripada kampung-kampung lagi kita diajar tentang kitab-kitab fiqh, kitab-kitab jawi. Bahkan saya pun tuan-tuan sekalian belajar tentang kitab-kitab tersebut, dan dahulu pun saya juga berpegang kuat dengan pandangan-pandangan begitu. Kan, kita tidak mengatakan bahawa pandangan itu salah, kita tidak mengatakan bahawa pandangan itu tidak tepat. Tetapi dalam bab persoalan fiqh ni tuan-tuan sekalian, kita kena lihat keadaan dan situasi. Tuan-tuan, nak faham fiqh ni mudah je. Fiqh dia akan menghukum apa yang berlaku di hadapan kita, apa yang kita nampak, apa yang kita lihat pada waktu itu. Maka waktu itulah, dalam keadaan yang macam itulah, fiqh akan menghukumkan situasi itu. Fiqh tidak mengambil kira andaian. Fiqh tidak mengambil kira apa yang kita rasa. Tidak. Kan? Kalau ambil kira macam tu, susah tuan-tuan sekalian, cukup sempit untuk kita nak apa ni, hidup. Kan? But Islam ini satu agama yang fleksibel. Sebab itu bila saya tengok dalam isu sejak apa ni yang heboh 2-3 minggu yang lepas kaitan dengan Dobi tu, tuan-tuan sekalian, puncanya ini, puncanya kita tidak cermat untuk memberi pandangan dan mengulaskan isu itu. Kan, memang tidak dinafikan tuan-tuan sekalian, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab jawi, kitab-kitab fiqh jawi, memang pandangan-pandangan yang agak agak orang kata apa, agak ketat. Dan hatta kalau kita lihat fatwa-fatwa pun tuan-tuan sekalian, fatwa yang dikeluarkan di Timur Tengah, kadang-kadang kita lihat terlalu ketat. Kadang-kadang bila kita compare dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh apa ni, jawatan kuasa fatwa Eropah dan sebagainya di negara-negara Muslim minoriti, kadang-kadang kita lihat agak kontra. Tetapi ada asasnya, kan? Sebab hukum fiqh ni dia melihat kepada keadaan semasa, kan? Berubahnya suatu hukum, akan berubahnya suatu hukum itu bila berubahnya sesuatu keadaan dan suatu masa. Ya taghayyarul ahkam bitaghyirul azman wal amkan. Ini satu kaedah fiqh. Akan berubahnya suatu hukum itu bila berubahnya masa dan berubah tempat, melihat keadaan semasa. Kan? Sebab itu saya rasa pentingnya untuk kita memahami dengan lebih mendalam tentang fiqh non-Muslim ini dalam keadaan kita hari ini. Masyarakat kita hari ini, kita khususnya di Malaysia, kita berada dalam keadaan walaupun kita kata kita majoriti, kita ramai, orang Islam ramai, orang Melayu ramai, tetapi kita tak boleh nafikan bahawa di sekeliling kita di sana ada juga ramai daripada kalangan orang-orang bukan Islam, berbagai bangsa, berbagai agama dan berbagai keadaan dan budaya. Maka keadaan itu, situasi itu juga harus menjadi pertimbangan kepada kita dalam menentukan suatu hukum.
Ya, suatu ketika dahulu betul tuan-tuan sekalian, tidak timbul masalah. Kerana suatu ketika dahulu kedudukan kita boleh dikatakan diasing. Seolah-olah terasing. Orang Melayu kebanyakan duduk di kampung. Jarang-jarang ada orang bukan Islam dalam kampung tu. Kan, orang Cina, orang bukan Islam, orang Cina duduk di bandar. Orang India duduk di estate. Tetapi keadaan itu sudah berubah sekarang, tuan-tuan sekalian. Hari ini kebanyakan sudah bercampur. Rata-rata ramai orang kampung yang sudah bekerjaya, belajar, sudah berhijrah ke bandar dan hidup bersama. Dan dikeliling mereka, mereka dikelilingi dengan jiran-jiran daripada kalangan bukan Islam. Mungkin di Bangi ini kita tak terasa sangat, tuan-tuan sekalian, sebab boleh dikatakan 95% lebih Muslim, Melayu. Tapi kalau tuan-tuan keluar sikit daripada Bangi, pergi Kajang sudah, tengok macam mana keadaannya. Pergi Sedang, tengok macam mana keadaannya. Balakong, macam mana keadaannya. Semenyih, macam mana keadaannya. Maka asas itu, tuan-tuan sekalian, keadaan itu dia harus mengambil pertimbangan. Sebab itu saya merasakan bahawa bukan kita tak boleh berpegang kepada hukum-hukum yang lama, pandangan-pandangan yang dikemukakan, pandangan-pandangan fiqh yang dikemukakan dalam kitab-kitab jawi terdahulu. Tetapi kita perlu terbuka sedikit, mengambil pandangan-pandangan daripada masyarakat Muslim minoriti, bagaimana pengalaman mereka dalam keadaan mereka golongan minoriti, mereka boleh hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenteram, harmonis bersama dengan orang-orang bukan Islam. Maka pandangan-pandangan itu harus juga kita lihat dan kita guna pakai dalam masyarakat kita hari ini. Sebab itu kadang-kadang bila saya bincang dalam isu-isu fiqh non-Muslim ini, tuan-tuan sekalian, saya cukup banyak membawa pandangan-pandangan yang banyak. Apa fatwa daripada apa ni, jawatan kuasa fatwa daripada syekh-syekh, ulama Timur Tengah. Saya juga sebutkan, kemukakan. Tapi dalam masa yang sama juga saya bawa pandangan-pandangan jawatan kuasa fatwa daripada Eropah, daripada Amerika. Kan? Untuk supaya kita lihat di mana keadaan kita dan situasi kita dan pandangan mana kita nak guna pakai dalam keadaan yang macam tu. Jadi timbullah isu yang kita perkatakan macam isu Dobi tu, tuan-tuan. Kita tak perlu dalam bab fiqh ni dia tidak mengambil kira andaian. Kan, apa yang kita agak, apa yang kita andai, apa yang kita tak nampak di hadapan mata kita. Kan? Dia nak pakai apa, dia pegang apa di luar pengetahuan kita, tak ada masalah. Tapi kalau depan mata kita nampak, ya, waktu tu baru kita tentukan hukum. Kan, sebelum kita basuh baju tu, tiba-tiba kita nampak waktu dia basuh tu memang dia masuk baju dia sekali dengan anak-anak anjing dia masuk dalam tu, kan. Duk putar dalam apa ni, mesin Dobi tu. Ya. Waktu tu barulah kita hukum, lepas tu kita tak boleh gunalah mesin itu, lagi mana kita tidak bersihkan. Kita tidak samak dengan sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita tak nampak, cuma bayang, apa baju dia sentuh apa sebelum dia bawa masuk baju dalam ni, apa benda baju dia meleleh habis apa benda, itu dah. Kalau gitu susah, tuan-tuan. Pakai tak boleh beli langsung lah apa yang dijual oleh orang bukan Islam. Kan, kat pasar tak boleh beli, kat kedai orang bukan Islam tak boleh beli. Mungkin sebelum dia pegang barang dia nak jual kat kita tu, dia pegang barang entah apa, dia pegang anjing, pegang babi dan sebagainya. Kan, sebab itu dalam kita nak menilai dan menentukan suatu hukum, kita kena cermat, tuan-tuan sekalian. Tak pasal timbul isu ni, tuan-tuan sekalian, akhirnya nak ceramah pun tuan-tuan sekalian, speaker pun tak boleh pasang kat luar. tak pasang. Kan? Sebab itu pentingnya kita memahami dengan baik tentang perbincangan perbahasan berkaitan dengan fiqh non-Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan masuk satu bab yang baru. Iaitu tentang fiqh muamalah. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan persoalan fiqhul kham, fiqh kaitan dengan arak.
Jadi pagi ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak lihat fiqh muamalah. Bagaimana hukumnya kita bermuamalah, berjual beli dengan orang bukan Islam. Boleh tak? Dari sudut pandangan syarak, kita orang Islam ini bermuamalah dengan mereka, berjual beli dengan mereka. Kan? Bila kita sebut soal orang bukan Islam ini, tuan-tuan sekalian, kan, di sana terbahagi. Lebih-lebih lagi merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Kan? Orang Melayu ni bila sebut Yahudi, dia cukup pantang sungguh. Kan? Orang Melayu ni bila sebut Yahudi, dia nampak lebih kapir lagi orang Yahudi ni daripada orang Buddha, orang India. Dan kan semuanya sama kategori orang bukan Islam. India ke? India ni bangsa ke? Agama Hindu ke? Kan? Hindu ke? Buddha ke? Agama Kristian ke? Agama Yahudi ke? Semua termasuk dalam kategori bukan Islam. Bahkan kalau kita nak lihat dari segi kedudukan, agama ni lebih utama agama Yahudi dan Nasrani berbanding dengan agama-agama yang lain, Buddha, Hindu dan sebagainya. Kerana sekurang-kurangnya agama Yahudi Nasrani ini juga merupakan agama samawi, agama yang diturunkan asalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma diseleweng oleh mereka. Bab itu dalam bab berapa bab persoalan berkaitan dengan Islam juga menjadi kepercayaan kepada mereka, berbanding dengan agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, semua agama rekaan semata-mata yang tidak ada asasnya. Kan? Tetapi kita, masyarakat kita, bila sebut bab non-Muslim, sebut bab Yahudi, kan? Bukan nak kata nak suruh kita bersangka baik, maknanya terima, tidak, tapi nak menunjukkan keadaannya begitu. Jadi persoalannya, apakah hukum kita bermuamalah, berjual beli dengan mereka ataupun dengan yang kita sebutkan sebagai orang yang bukan Islam ini? Adakah diharuskan ataupun dibolehkan? Jadi perbahasan yang pertama, bolehkah kita berjual beli dengan orang bukan Islam? Dalam bab persoalan berjual beli, bermuamalah dengan orang bukan Islam ini, asasnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ini kita kena pegang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu Wa Taala memberi garis panduan kita dalam bab muamalah ini, kata Allah, aku menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini asasnya dalam bab kita bermuamalah. Atas nama jual beli, tak kiralah dengan siapa pun, sesama Muslim ke, antara bukan Islam ke, memenuhi konsep jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, maka diharuskan dan dibolehkan. Tetapi atas nama riba, wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Riba ni tuan-tuan sekalian, bukan di kalangan bersama orang Islam sahaja, dengan orang bukan Islam pun Allah larang. Kalau ada terlibat yang boleh menyebabkan transaksi kita itu, muamalah kita itu, jual beli kita itu ada unsur-unsur riba, sesama Islam pun dilarang, dengan bukan Islam pun dilarang. Maka itu asasnya dalam kita bermuamalah dalam Islam yang telah ditetapkan. Maka nas Al-Quran ini tidak mengaitkan kaitan agama dengan keharusan jual beli. Maka menunjukkan kepada kita, orang Islam, orang Muslim boleh membeli ataupun bermuamalah di kedai, ataupun bersama dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Tidak ada halangan. Nak pergi beli kedai orang bukan Islam ke? Kan? Ataupun nak bermuamalah dengan mereka ke? Kan? Cuma ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kan? Makna mesti memenuhi dalam bab konsep jual beli. Itu soal yang lain lah. Kena bincang dalam kitab fiqh yang lebih detail.
Dan riba ada unsur penindasan dan kezaliman. Bahkan ada pendapat yang mengharuskan riba antara Muslim dengan non-Muslim. Walau bagaimanapun tidak ada nas syarak yang mengharuskan riba antara Muslim dengan non-Muslim, sepatutnya tentulah wajar pada logik akal untuk dikenakan riba ataupun faedah bunga jika non-Muslim berhutang dengan Muslim. Tetapi itu logik akal manusia semata-mata. Sedangkan di sisi Allah, riba haram diamalkan sama ada dengan Muslim ataupun dengan orang bukan Islam. Tak kira. Dia Islam ke, dia bukan Islam ke, kalau ada unsur riba, maka ianya dilarang dalam bermuamalah. Maka hukumnya menjadi haram. Tidak bermakna riba ini diambil kira bila mana bermuamalah kita antara orang Islam dengan orang Islam saja. Tidak. Dengan orang bukan Islam pun, kalau kita bermuamalah dengan mereka, alung, terlibat dengan alung, walaupun kita pinjam daripada orang bukan Islam, ada unsur riba, maka hukumnya haram. Begitulah juga sebaliknya. Jadi asas tuan-tuan sekalian, dalam bab muamalah ini, tak kira lah sama ada dengan orang Islam ataupun orang bukan Islam, kalau dalam bab jual beli, diharuskan. Tetapi kalau ada unsur riba, riba pun satu persoalan yang lainlah. Kalau nak bincang secara detail, tetapi asasnya kalau ada riba, maka hukumnya dilarang ataupun haram di sisi agama Islam. Itu asas yang mesti kita pegang. Jadi tidak ada halangan nak berjual beli. Cuma barangkali dari sudut kita nak membantu sesama saudara kita yang seagama dengan kita, sebangsa dengan kita, itu lainlah, dalam konteks yang lain. Tapi dari sudut hukum, secara umumnya, secara asasnya, dibolehkan dan dibenarkan atas nama jual beli, atas nama berniaga, atas nama bermuamalah. Tapi kalau di sana ada unsur riba, maka diharamkan dan tidak dibenarkan. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan sekalian, bolehkah kita bermuamalah dengan syarikat Yahudi? Lebih spesifik pula. Sebab di kalangan masyarakat kita, bila sebut soal Yahudi, timbul persoalan kita wajib, kita wajar boycott Yahudi, produk-produk Yahudi. Kerana Yahudi ini merampas ataupun menzalimi umat Islam. Apa yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin, merampas tanah air mereka, membentuk satu negara yang haram, melakukan kezaliman terhadap saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza. Maka atas asas itu, bila sebut Yahudi, kita cukup marah. Sedangkan tuan-tuan sekalian, saya ada pengalaman sedikit, tuan-tuan sekalian pernah berjumpa dengan orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, waktu saya berada di Kanada dulu. Ya. Di kalangan orang Yahudi sendiri pun ada di kalangan mereka tidak bersetuju dengan tindakan yang berlaku di bumi Palestin itu. Sebab itu orang Yahudi di bumi Palestin itu yang ganas itu, yang menzalimi orang Islam itu, yang suka berperang itu, lebih spesifiknya disebut sebagai golongan Zionis. Bukan semua di kalangan orang Yahudi begitu, tapi yang ada fahaman Zionis. Yang begitulah yang bertindak ganas, maknanya memusuhi dan memerangi orang Islam itu. Memang cara umumnya kita tahulah, orang bukan Islam ni memang mereka ada dendamnya terhadap orang Islam itu sendiri. Jadi apakah hukumnya kita bermuamalah dengan syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Yahudi ini? Yahudi ialah satu bangsa yang sedang menjajah bumi Palestin. Mereka banyak melakukan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Adakah sebagai umat Islam haram untuk kita membeli ataupun menggunakan produk keluaran syarikat-syarikat Yahudi? Memang dalam masyarakat kita ada kempen memboikot produk keluaran syarikat Yahudi. Malah syarikat Amerika sekalipun juga diboikot kerana sikap pentadbiran negara tersebut yang pro kepada Yahudi. Maka timbullah kedengaran harus diboikot barang-barang umpamanya
Kononnya jangan beli di Tesco, jangan beli McDonald's dan sebagainya, kerana ini syarikat-syarikat yang support Yahudi, syarikat-syarikat yang asalnya daripada Amerika dan memberi keuntungan Yahudi. Jadi adakah benar? Apakah hukum dalam kita boikot tersebut? Adakah perlu? Adakah mesti wajib? Cuma masalah kita ni, tuan-tuan sekalian, masyarakat kita ni bermusim. Bila timbul isu Palestin, Palestin diserang semula, berlakunya peperangan semula di Palestin, di Gaza, timbullah flyers-flyers memboikot Palestin, memboikot produk-produk Yahudi, produk-produk Amerika. Tapi berlalu 2-3 minggu, kembali sejuk, kembali penuh balik McDonald's, kan. Waktu produk tu memang kurang, waktu boikot tu memang kurang, kan. Kadang-kadang sampai syarikat-syarikat ni terpaksa merayu. Saya pernah ingat lagi, tuan-tuan, dulu suatu ketika sampai McDonald's pernah terpaksa buat bagi sarapan percuma, nak tarik semula kesan daripada boikot terhadap produk McDonald's ni. Sebutlah, sebab ini memang realiti yang berlaku. Tapi hari ini kita boleh tengok penuh balik, kan, beratur balik, kan. Jadi benarkah tindakan kita itu? Adakah boleh memberi kesan dan sebagainya? Ini yang kita nak lihat dari sudut hukum, tuan-tuan sekalian. Ada beberapa sudut yang perlu kita lihat sebelum untuk diputuskan sebagai haram ataupun tidak boleh untuk kita membeli produk-produk barangan daripada syarikat Yahudi. Yang pertama, Allah menghalalkan muamalah umat Islam dengan orang bukan Islam. Bila mana kita kata Allah menghalalkan muamalah dengan orang bukan Islam, termasuklah golongan bukan Islam itu ialah Yahudi dan Nasrani. Tidak ada hukum yang khusus untuk Yahudi Nasrani. Bila Allah kata harus untuk kita berjual beli dan bermuamalah dengan orang bukan Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, maknanya dari sudut hukum tak ada salah. Tak dilarang untuk kita membeli barang yang dijual oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Macam mana boleh kita beli barang yang dijual oleh orang Cina yang beragama Buddha, barangkali orang India yang beragama Hindu, maka begitulah juga bolehnya kita beli barang yang dijual oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan juga diharuskan, bukan takat boleh kita bermuamalah dengan mereka, berjual beli dengan mereka, sehinggakan dalam agama kita syarak membenarkan, mengharuskan orang lelaki Muslim berkahwin dengan wanita ahli kita. Ini kita dah bincang dahulu. Bagaimana mudahnya Islam ini, luasnya Islam ini, sampai ke peringkat Islam membenarkan dari sudut hukum, bahkan hukum itu masih ada, masih digunapakai. Kan, orang Islam lelaki boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Cuma siapa ahli kitab itu, itu satu perbahasan yang lain, yang telah kita sebut dahulu, tuan-tuan. Dan perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima. Kata Allah, "Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttaqidi akhdad." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini dihalalkan bagi kamu benda-benda yang baik, dan juga makanan golongan ahli kitab adalah halal bagi kamu. Ini dalil bahawa kita harus, boleh dari sudut hukumnya kita makan makanan yang dimasak ataupun yang disediakan, termasuklah dalam arti kata sembelihan daripada kalangan ahli kitab. Dan juga makanan kamu adalah halal bagi mereka, dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita yang menjaga kehormatan daripada kalangan orang-orang beriman dan ahli kitab sebelum kamu, apabila kamu memberikan nas kahwin, mas kahwin, bukan dengan tujuan berzina atau sekadar menjadikan sebagai gundik. Ini menunjukkan dalil keharusan untuk kita bermuamalah dengan mereka, bukan takat muamalah
bahkan keluasan Islam itu menunjukkan bahawa kita boleh makan sembelihan ahli kitab, makanan yang disediakan oleh ahli kitab, dan juga orang lelaki boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Jadi nas ini tidak meletakkan syarat halal makanan sembelihan ahli kitab, bahawa mereka mesti dah tidak memerangi umat Islam. Dan syarat ini tidak tercatat dalam nas ini, bahkan tidak juga terdapat dalam nas-nas yang lain. Walaupun sebelum ni kita ada bincanglah tentang perkara ini, tentang sekalian, ada pandangan ulama mengatakan ahli kitab yang tidak memerangi Islam itu saja yang dibenarkan. Tetapi ada pandangan ulama yang lain yang menafikan bahawa, kata mereka, ahli kitab ini secara umum zaman Nabi lagi pun mereka sudah memerangi Islam, tetapi hukum ini tidak termasuk, masih diguna pakai, masih diboleh dibenarkan oleh Nabi. Maka tidak timbul persoalan sama ada ahli kitab itu memerangi Islam ataupun tidak memerangi Islam. Jadi secara umumnya diboleh, dan itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa keluasan, fleksibelnya agama Islam itu sendiri. Yang kedua, golongan bukan Islam ataupun non-Muslim masih melakukan aktiviti perniagaan walaupun dalam kawasan tanah haram di Mekah. Mereka membawa masuk barangan keperluan ke Mekah, namun akhirnya golongan non-Muslim ini ditegah untuk menghampiri Masjidil Haram, dan tegahan ini menimbulkan kerisauan di kalangan umat Islam terhadap barangan keperluan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menjamin keperluan tersebut, malah umat Islam boleh terus melakukan aktiviti perniagaan di kawasan yang lain. Walaupun Allah mengharamkan orang bukan Islam berjual beli dengan orang Islam, tetapi lebih spesifik di tanah haram, di Mekah, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar sebelum waktu itu, di sekitar maknanya di Kaabah itu. Bila mana umat Islam menguasai kembali Mekah itu, maka timbul wahyu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang agar orang Islam ini bermuamalah ataupun berjual beli dengan orang bukan Islam di sekitar Mekah itu saja, di sekitar tanah haram. Kan? Ini menunjukkan bahawa sebelum larangan itu berlaku jual beli antara orang Islam dengan orang bukan Islam, dan larangan ini hanya lebih spesifik di sekitar itu saja. Luar daripada itu dibenarkan. Sebab itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah turun dalam surah Taubah ini ayat 28, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha wa in qiftum 'ailatan fasawfa yu'niikumullahu min fadlihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik ialah najis, maka janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram selepas daripada tahun ini. Dan jika kamu semua takut akan kefakiran, maka